Jelang eksekusi mati terpidana kasus narkoba tahap 2, Polair dari Polres Cilacap bertugas 24 jam mengamankan perairan Nusa Kambangan. Selain persiapan eksekusi, petugas juga mengamankan wilayah dari pemancingan ilegal serta imigran gelap. Pulau Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini sering disebut Alcatraz-nya Indonesia. Karena di sini terdapat lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan tertinggi di negeri ini. Jelang eksekusi terpidana mati kasus narkoba jilid 2, pengamanan pun ditingkatkan. Salah satunya pengamanan sektor perairan. Dengan menggunakan kapal Reconfu bertipe jenis C2, polisi perairan Cilacap mengamankan sepanjang pulau Nusa Kambangan ini, yaitu sekitar sejauh 12 mil dari garis pantai. Polisi air berpatroli rutin dari utara perairan Teluk Penyu dan Segara Anakan hingga bagian selatan yang mengarah ke Samudra Hindia. 27 personel Polair dari Polres Cilacap bertugas mengamankan wilayah ini dari aktivitas mencurigakan, seperti imigran gelap, pemotongan kayu liar, serta pemancingan ilegal. Saat berpatroli, Polair langsung memeriksa kapal-kapal yang berada di perairan Nusa Kambangan. Petugas akan memastikan alat dan bahan pancing yang digunakan aman terhadap lingkungan. Selain itu, petugas juga memeriksa surat izin para nelayan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan di sekitar pulau tersebut. Yang sering kita temukan adalah, ya mohon maaf untuk sementara ini kan jalur-jalur misalkan menjelang eksekusi kita sterilkan, jadi tidak boleh ada dulu aktivitas. Kemudian masyarakat di Cilacap juga sangat mendukung sekali tugas-tugas kepolisian, jadi mereka memberikan informasi ke kita. Untuk melancarkan patroli, Polair memiliki 5 kapal berkecepatan 30 knot. Walau teknologi komunikasinya tergolong sederhana, kapal ini dinilai masih cukup untuk mengamankan pulau ini. Pengamanan seperti ini akan terus berlangsung hingga proses eksekusi para terpidana mati selesai. Namun hingga kini, pemerintah belum memastikan waktu pelaksanaan eksekusi karena ada 3 terpidana narkoba yang masih menjalani peninjauan kembali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.